Seorang wanita ditipu pacarnya saat mau lamaran. Semua sudah disiapkan tapi pihak pria gak datang. Baru-baru ini viral video seorang wanita yang telah ditipu pacarnya. Yang katanya mau melamarnya gak taunya pacarnya dan keluarganya gak datang-datang. Sehingga wanita ini dan keluarganya pun harus menanggung malu. Si Dolah kebanyakan janji. Janji-janji mau melamar tapi gak ditepati. Ujar salah satu pihak keluarga wanita yang merasa kesal. Si Dolah ya bapak-bapak menjanji. Janji-janji jauh bali jalan berhaji. Diketahui, ternyata pacarnya yang bernama Abdullah atau Dolah itu mengaku seorang duda. Namun, menurut komentar dari warganet, pria itu diduga belum cerai sama istrinya. Si Dolah ya bapak-bapak menjanji. Janji-janji jauh bali jalan berhaji. Ha 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 ha.